Indragiri Hulu? Palma satu mangkir panggilan Dewan. Indragiri Hulu, detik19.com. Terkait lahan desa Payarumbai kecamatan Seberida, seluas 1.144 hektar yang diduduki perusahaan sedang dipersoalkan, dan ternyata surat tinta DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tadi indahkan petinggi PT Palma satu. Buktinya, dua kali surat panggilan tetap mangkir. Kejadian ini disesalkan Chandra Saragi sekomisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada awak media Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Dijelaskan, panggilan ketiga akan kembali mengundang instansi terkait dan perwakilan masyarakat dan melibatkan langsung forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Jika pihak Palma Satu tetap mangkir, maka hasil rapat nanti akan disimpulkan bersama, tegas Chandra dan mengakui belum ditentukan waktu panggilan selanjutnya. Sebelumnya kepala desa Payarumbay Yuspadiloh mengatakan, berdasarkan petunjuk SK Bupati Indragiri Hulu nomor 90 tahun 2007, awalnya seluas 14.144 hektar. Namun direvisi menjadi 10.000 hektar sesuai SK nomor 180 tahun 2010. Maka dari awal 14.144 hektar setelah direvisi menjadi 10.000 hektar itu, otomatis 4.144 hektar harus di luar aktivitas perusahaan. Sebab dari 4144 hektar tersebut, seluas 3000 hektar masuk wilayah Desa Penyaguhan Kecamatan Batang Gansal dan 1144 hektar masuk wilayah Seberida. Lahan itulah yang dituntut masyarakat Desa Payarumbai hingga saat ini tukasnya. Dalam hering pasca tuntutan lahan masyarakat Desa Payarumbai Kecamatan Sebeda itu, difasilitasi langsung Chandra Saragi se Martimbang Simbolon, Rusmanya Tim, Syahrial dan Mulia Eka Maputra dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu hadir Camat Seberida Roma Doris, Kabak Tata Pemerintahan dan Pertanahan di Sekda Kabupaten Indragiri Hulu Fakru Razi, Perwakilan Masyarakat dan Kepala Desa Payaruamby Yuspadiloh. FRS 19com melaporkan.